Yo, what's up guys? Sorry nih gue kayak gini aja ya. Karena gue lagi gak siap untuk video. Gue cuma pengen ini aja sih. Gue pengen tahu rasa kan biasa. Gue pengen tahu rasa, ini dia. Mie bon cabe dari Kobe. Gue kemarin ke supermarket itu. Terus gue liat ini, penasaran kan. Ya, gak tahu sih best banget apa enggak, soalnya sih tulisannya level 15 rasa mie goreng. Nah gue juga bingung nih kenapa rasa mie goreng, sebenarnya mie atau cabe dibikin mie. Oke, kita masak mie sekarang, yuk cus. Pertama kita masak teh dulu, kita sambil buka bungkusnya. Oke, yuk. Oke, sekarang udah gue buka, gue mau tahu. Ini ada bubuk bon cabenya. Terus ini bumbunya kayak kecap gitu. Terus gak ada lagi. Cuman itu doang. Oke, okay, let's cook it. Ini airnya udah mendidih, udah sedikit mendidih. Kita masukin guys. Yo, kita tunggu sampai matang. Gue bingung, itu di dalamnya itu udah kayak ada merah-merah gitu, mungkin campuran cabe kali ya. Dan ini mie-nya lebih kecil-kecil guys. Mudah-mudahan enak banget gitu ya. Ini udah mateng guys. Kita pindahin. Jadi guys, kalau kalian lihat sini tuh kayak ada bubuk-bubuk cabenya gitu. Oke. Okay. Ini belum gua kasih cabe bubuknya. Baunya kayak bumbu apa ya? Bumbu kecap pedes gitu doh. Apa ya? Gimana ya? Susah mendeskripsikannya, bro. Gue belum berani kasih ininya dulu ya. Gue pengen tahu dulu ini rasanya kayak gimana. Yuk, kita coba. Gue serem-serem juga sih mau ngasihin. Ya, simpan dulu aja deh. Gue pengen tahu rasa ininya dulu tanpa kasih bubuk bon cabe. Gue coba dulu ya, bro. Apa ya, dari teksturnya tadi kan kecil-kecil banget ya. Sekarang udah lebih terlihat normal. Dan kita coba. Agak susah ya. Dia lebih kenyal sih. Kayak gak bisa putus gitu. Oh, banyak banget. Oke, okay. Coba dulu guys. Mudah-mudahan gak pedes banget. Dan ini udah pedes. Ini udah pedes, tapi gak pedes-pedes banget. Belum lumayan. Dan rasanya tuh kayak gimana ya, gak asin, gak manis, kayak bumbunya tuh sedikit ya. Banyak kecap sih, lebih ke arah banyak kecap. Tapi rasanya gak kecap banget. Ya lumayan sih, kata gue. Enak. Kalau kalian mau cobain ini, silakan. Kalau gue kayaknya mie ini aja udah cukup deh, pedes ya. Ini gue simpen aja kali ya. Oke, okay. Kita coba makan lagi. Oke, okay guys, nyata gue ditantang untuk nuang ini ya. Tapi gue gak mau banyak-banyak. Gue akan coba sobek dulu bentar. Oke, okay. Gue tuang sedikit aja. Hei, waduh gila, banyak kan? Kelihatan kan? Bubuk-bubuknya. Gua aduk dulu. Karena katanya ya itulah sensasinya. Bubuk bon cabenya itu yang sensasinya. Jadi buat apa lu makan mie-nya kalau lu enggak pakai bubuknya? Itu. Oke. Gua coba dulu guys. Nekat sih kalau gua ya. Kalau kalian suka pedas ya ini sih mungkin ringan kali ya. Ternyata enak guys, dikasih bubuk lagi, tapi emang lebih pedas, tapi lebih enak. Enak banget guys, tambahin bubuk lagi. Bagi yang suka pedas, semua aja bungkusnya itu sama bungkus-bungkus. Ya enggak lah. Pokoknya mantul. Kalau challenge-challenge kalian bisa pakai mie dari bon cabe. Mantul. Gue lanjut lagi makannya. Thank you for watching, bye.